Welcome back to my spell. Bạn guys go hello, salam, rohan, pehan. Nah, kali ini kita akan lanjutin lagi tips dan trik untuk game Among Us. Dimana sebelumnya itu gue udah ngebahas masalah gameplay di dalamnya, apa aja yang di dalamnya ya, terbagi menjadi dua, crewmates maupun impostor. Dan yang kedua itu cara menjadi impostor ya, atau trik-triknya biar kita bisa jadi impostor yang handal cuy. Oke, sebelum kita lanjutin, alangkah baiknya jika kalian menekan tombol subscribe, karena dengan begitu kalian akan mendapatkan informasi terupdate dari channel ini cuy. Oke, kita akan langsung aja masuk ya ke pembahasan visual test. Jadi ini adalah pekerjaan yang kita lakukan ketika kita menjadi crewmates ya, atau menjadi impostor. Karena visual test ini adalah pekerjaan yang akan kita lakukan, dan ketika kita melakukannya itu akan kelihatan cuy, ada fisik yang bisa dilihat sama teman kita. Nah, sebelum itu coba kita masuk dulu ke online ya. Nah, di sini kita coba create dulu satu ya. Kita create. Lalu ketika kalian masuk di sini, nah di sini ada tulisan nih, visual testnya on. Nah, ini artinya ketika kita melakukan visual test ini, tentu aja ketika kita ngelakuin, kita bisa dilihat sama orang lain, dan itu membuktikan kalau kita itu crewmates. Nah, masalahnya kita sebagai impostor, kita nggak bakal bisa melakukan visual test kayak gini cuy. Maka dari itu untuk game gameplay yang kita buat sendiri itu kita bisa nonaktifkan ataupun diaktifkan cuy. Jadi tergantung dari kalian ya. Dan kita akan lanjut lagi pembahasan di gameplay cuy. Oke, let's go. Oke, ketika kita masuk ke dalam map ini ya, map yang pertama kali adalah map The Skull. Nah, kita lihat di sini untuk visual test itu adalah cuma ada beberapa di map ini ya. Jadi salah satunya ada di Mid Bay. Nih, submit scan. Kita akan ke Mid Bay, cuy. Kita OTW ke sana ya. Ke Mid Bay. Nah, jadi scan ini adalah salah satu bentuk visual test. Jadi kita menggunakan, nah, akan ada yang terekam, cuy. Kita kelihatan tuh ada hijau-hijaunya, cuy. Jadi itu yang membuktikan bahwa kita beneran crewmates ya, bukan impostor. Nah, itu cuy. Terus satu lagi visual test yang bisa kita tunjukkan kepada teman kita ya, itu adalah ada di sini cuy. Di sini ketika kita akan narik tuas ini ya, narik tuas ini, dia akan membuang sampah cuy di sini. Nah, itu bisa kelihatan sama teman kalian. Nah, makanya dari itu ketika kalian menjadi impostor, pastikan hal ini tidak kalian lakukan, karena itu bisa mencurigai teman kalian cuy. Kecuali kalian crewmates ya, ketika kalian crewmates kalian melakukan ini, itu telah membuktikan bahwa kalian itu bukan impostor. Itu kuncinya cuy. Oke, untuk visual test selanjutnya itu adalah di weapon cuy. Ketika kita nembak-nembakin yang di sini ya, lagi nembak-nembakin sampah ya, dia akan ngeluarin cahaya yang ada di ujung sini cuy. Jadi ketika kalian pura-pura di sini, itu bisa kalian ketahuan ya. Kalau kalian lagi pura-pura di sini, kelihatan teman kalian, kalian bilang lagi jalanin tesnya, itu nggak mungkin. Pasti kalian udah ketahuan bohong sama temen lu, cuy. Oh ya, gue lupa satu lagi nih, gue mau infoin ke kalian ya. Ketika kalian benerin ini ya, bagian shield ya, tapi bagian electricity-nya di sini, ketika itu udah bener, dia akan muncul lampu yang di sini cuy. Dia akan nyala lampunya di sini. Nah, pastiin kalian ngelakuinnya ketika kalian menjadi crewmates ya. Jangan pada saat menjadi impostor, karena itu akan menjadi celah bagi kalian cuy. Oke, kita akan lanjut lagi di map selanjutnya. Dan di Mirahakyu ini untuk physical itu hanya ada di scan ya. Jadi scan-nya itu ada di Mid Bay. Nah, di sini. Nah, kalian akan melakukan scan di sini, dan itu termasuk visual test. Jadi selain itu,
Untuk di map ini setauku nggak ada lagi ya, setau Elo udah nggak ada lagi. Jadi hanya ini cuy, visualnya. Dan kita akan lanjut lagi di map berikutnya ya. Dan di map selanjutnya ini adalah di Polus cuy. Jadi di Polus ini kita akan coba ngelihat nih apa aja visual testnya cuy. Oke, let's go. Oke, jadi visual test yang di sini adalah tentu aja ada sistem scan boarding ya. Kayak gini cuy. Jadi ada sistem scan lagi, nanti kalau udah ada cahaya hijau-hijau di sini ya. Jadi dia posisinya di laboratorium ya, jadi lumayan jauh cuy. Dan selanjutnya itu dia ada di sini cuy. Let's go. Oke, tes yang selanjutnya adalah benerin ini cuy. Jadi kita harus benerin fix weather node ya. Jadi ketika kita udah benerin nih, dia lampunya akan redup cuy. Jadi nggak ada hidup lagi cuy. Jadi hati-hati ketika kita menjadi impostor di map ini ya cuy. Berhati-hati. Oke. Nah, kurang lebih itu aja sih yang ingin gue sampaikan kepada kalian ya. Karena nggak banyak visual test yang ada di sini ya. Kecuali di map The Skull. Jadi di script ini lumayan banyak ada visualnya, jadi kalian harus berhati-hati dan tetaplah berwaspada. Dan di akhir kata, tetaplah memfitnah sesama teman kalian, dan itu sangat menguji pertemanan kita satu sama lain cuy. Oke, kurang lebih itu aja yang ingin gue bagikan kepada kalian. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe jika kalian rasa video ini bermanfaat. Dan kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye, ciao.